Hihihi, apa kabar sahabat? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, dan berkah. Sahabat yang berbahagia, hari ini Dul Altajir akan men-share video porno. Oh. Maaf sahabat, maksudnya bukan video porno, tapi video sex education. Yaitu cara alami agar tahan lama di ranjang yang tentunya dambaan semua sahabat menjadi perkasa seperti kakak Rai. Maaf, maksud saya Ade Rai. Salah kasih gambar. Ini maksudnya. Banyak rumah tangga yang berhasil itu dilatar belakangi oleh kehidupan finansial yang tercukupi, komunikasi yang lancar, dan hubungan seks yang memuaskan. Bagian ketiga ini tidak boleh disepelekan, karena hubungan seks adalah cara kita menjalin keintiman dengan pasangan. Memberikan kepuasan kepada pasangan adalah hal yang harus dilakukan saat melakukan hubungan intim. Bagi para suami, tantangan mereka adalah bisa membahagiakan istrinya secara lahir dan batin. Berhasil dalam urusan hubungan seks, tentu juga bisa memberikan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Saat ini, ada banyak cara untuk membuat hubungan intim jadi tahan lama. Ada pula trik untuk menunda ejakulasi agar istri bisa merasa senang. Untuk bisa mewujudkan kebahagiaan yang sempurna dalam rumah tangga, Pak dan Mama, berikut ini resep obat kuat alam buatan sendiri yang mudah dan aman. Apa itu obat kuat alami? Obat kuat alami adalah obat atau ramuan untuk menambahkan stamina pria, bisa menunjang ketahanan saat melakukan hubungan badan. Obat kuat alami dipercaya bisa menolong hubungan suami istri tetap hangat meski usia pernikahan sudah lama. Ini bisa digunakan untuk pria yang memiliki permasalahan saat berhubungan di atas ranjang dengan pasangannya. Banyak orang percaya kalau yang alami lebih baik untuk kesehatan. Jika obat kuat terbuat dari bahan yang alami dan dibuat sendiri, diharapkan tidak ada efek samping bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Berikut ini beberapa obat kuat alami buatan sendiri agar tahan lama di atas ranjangnya yang bisa sahabat dan pasangan praktekkan di rumah. Jangan kaget ya, kamu bisa mendapatkan kekuatan lebih dari biasanya. Saat obat kuat dengan bawang putih. Bumbu dapur yang satu ini ternyata memiliki manfaat yang tidak diduga, yaitu dapat membuat stamina seorang pria ketika bercinta meningkat pesat. Penelitian telah membuktikan bahwa bawang putih dapat menyembuhkan disfungsi ereksi yang kadang membuat alat vital pria menjadi lemah dan loyo saat bercinta. Caranya membuat obat kuat ini mudah. Blender bawang putih, lalu campur dengan kuning telur dan madu, lalu diminum. Maka Anda telah siap untuk memuaskan istri menggunakan obat kuat alami ini. 2. Obat kuat ramuan tradisional berbahan jahe. Jahe memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jahe sering dijadikan sebagai bahan utama jamu tradisional. Bukan hanya untuk menghilangkan mual dan rasa enggak enak badan saja, jahe juga bisa menjadi vitalitas tubuh. Jahe juga diyakini bisa menjadi obat kuat alami yang aman dan ampuh karena dapat membuat kemampuan stamina seksual jadi luar biasa. Cara membuatnya mudah sekali. Jahe dihaluskan bersama lempuyang, ketumbar, temulawak, dan madu, kemudian direbus dengan air 250 ml hingga matang.
Minumlah selagi hangat, maka suami akan mendapatkan stamina yang jauh lebih prima daripada biasanya. 3. Manfaat jeruk purut untuk obat kuat alami dan aman. Obat kuat alami berbahan jeruk purut adalah aman untuk dikonsumsi demi meningkatkan keperkasaan suami. Butuh ketepatan dalam proses membuatnya. Waktu konsumsinya juga harus diperhatikan. Minum di malam hari, setelah makan diperbolehkan. Konsumsinya lebih baik berikan jeda beberapa saat. Setelah makan malam, agar mudah dicerna oleh tubuh dan bisa mendapatkan reaksi yang sesuai harapan. Cara membuatnya mudah. Cukup campur jeruk purut dengan telur ayam kampung dan sedikit garam, lalu diminum, maka suami akan mendapatkan stamina yang lebih dari biasanya dalam berhubungan intim. Demikianlah ulasan obat kuat berbahan alami yang dapat dibagikan. Bahan-bahan alami di atas sangat berkhasiat dan mudah ditemukan. Selamat mencoba sahabat. Semoga sukses di ranjang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Check it out.